Salam sejahtera info hari ini. Bekas PA Makuan akan dedah lebih banyak bukti. Bekas pembantu pribadi Makuan Latah yaitu Amel menyangkal dakwaan bahwa video yang didedahkannya berhubung sikap pelakon itu direkam oleh dirinya sendiri. Memetik M-Star Online, Amel berkata tidak mungkin dia meminta pelakon itu berlakon sedemikian. Sebaliknya, video itu direkam oleh pihak lain yang diserahkan kepadanya. Tak mungkin saya nak suruh dia berlakon seperti itu. Saya akan keluarkan lebih banyak bukti bagi membantu siasatan polis. Selama ini saya simpan karena mahu menjaga nama baiknya sebagai pelakon, katanya. Amel berkata demikian bagi menepis kenyataan Makwan yang menafikan tuduhan melakukan perkara syirik. Sebaliknya, ia adalah video lama ketika berlatih untuk Dharma Pelaris. Makwan mendakwa lagi video berkenaan direkam sendiri oleh wanita itu dan bukannya dibuat secara curi-curi. Sementara itu, Amel berkata dia menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan berhubungan kes berkenaan. Rasanya lebih baik saya ambil pendekatan untuk berdiam diri terlebih dahulu dan biarkan pihak polis menjalankan siasatan. Orang ramai boleh menilai sendiri menerusi video-video yang saya kongsikan sebelum ini. Saya hanya doakan yang terbaik buat kedua-dua belah pihak, katanya. Terdahulu, Amel berkata dia sudah membuat laporan polis susulan dakwaan Makwan yang menuduhnya mengambil barang kemas.